wabarakatuh Sobat Orang Garut. Kali ini saya sedang berada di Kampung Ciharu Sawah, Desa Girijaya aja, Kecamatan Cikajang ya. Paminunikate itu sahnya. Terang. Paminunikate sa. Duka. Aduh, ama ieu mah da pedagangnya nya. Tuh, ini pedagangnya udah ada juga dan rombongan dari pihak pengantin pria sudah mulai berdatangan ya. Kita lihat ke sana. Ini adalah rombongan dari pihak laki-laki ya. Ini juga ya. Ini adalah rombongan dari pengantin pria. Ya, ini dia sobat. Bawa apa aja ibu? Aduh, damang. Ya, nu nikah teh saha bu ya? Wargi. Doa anak heula kangge panganten. Doa anak kangge panganten. Nah, ini dia sobat. Ada apa ini? Teh apa ini teh? Ento gitu teh, nu teh. Soang. Nu nikah teh siapa teh? Ajajang. Oh, masih saudara. Oh, ya, makasih teh. Sama-sama. Oh, ini sobat ada hantarannya udah mulai ya. Tuh, kita mulai berjalan ya, sobat. Wah, itu tuh. Saya kerabat-kerabatnya mungkin ya. Doana kangge panganten atuh. Doana kangge panganten. Kumaha? Ayeuna well. Atuh. Semua kerabat-kerabatnya udah mulai berjalan ya. Menunggu momen-momen ini. Kita lihat sini ya, sobat. Jadi pengantin ya. Bapak Majeng Salin mengasung kamu ke bapak. Suki singgah sananya. Ini adalah salah satu tradisi budaya Sunda pernikahan yang ada di Kampung Ciharus. Wa mawalah
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du. Wa bin sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum rekan-rekan kade ulah lilati ngadangu sareng menyimak tina kasauran Ro'isul Kapilah aya 5 poin anu ku anjeunna disaurkeun kalawan kusadayana kadangu kalawan jelas kalawan indah kalawan nyana kaeji silaturahmi insyaallah ku abdi sapara kanca di sohibul hajat ditampi. Kadua silatul bukan di dapur hajatan apa ngitungnya ya teh. Nah iya sama sibuk-sibuk pak ya teh. Sibuk-sibuk nunya nganggur-nganggur. Tapi ya teh sarang ngasa ya ngade kang ngade masih keluarga wargi anu pengantin ya punraka. Oh punraka doana tukang pengantin mawadah warohmah segitu ya. Ah tenun tuh yoges masih banyak ya tim dari dapur-dapurnya. Nuh ini ada Pak Ustadz juga, ini Pak Ustadz sehat dan Pak Ustadz masih wargi kene masih agak jauh. Oh gitu asli orang dia bapak sereng bapak ya puldoan apa pengantin mudah-mudahan dijatuhkan keluarga sekitar bawah kami. Nah ini juga sama saya Asupriyatna masih kene keluarga masih tebih. Oh keluarga tebih doana ke pengantin lah kami lah mawalah warohmah mawalah warohmah kami sadayana dikumkeun. Ah di dieu oge aya itu tukang masak nasi juru masaknya juru masak elit itu orang tinggal heula di juru masakna ih. Tuh. Ah, sehat. Alhamdulillah. Asli orang dia. Manis. Di mana? Oh, Mangun Reja. Jadi ka dia teh kur masak ke masak nasi. Masih wargi kan nikah? Wargi, wargi. Kieunnya nya. Ciri khas suasana dapur hajatan mah rame geus tos teu aneh deui gitu pake hawu tuh saya keur ngawurungkeun seuna pareum wae teu suluhna geus sararae ieu mah arageung ka awet tuh kita masih nasi semuanya nasi ah turun nah. Nah di sini juga ada ibu-ibu ibu-ibu juru masak. Aduh ibu sehat nuju sibuk naon bu ya teh motongan sosin kang naon capcay itu sobat sosin dipotongan hari ibu asli orang dia bu oh berarti kanu
pengantin teh masih masih kerabat wargi pisan sareng ibu saha ieu teh Ibu Dede. Ibu Dede salam-salamna tuh ka keluarga ayeuna bade diucapkeun naon moal doana tuh ka pengantin eta tim lama kabuh sing naon teh entah sae. Ya, Bu hatur nuhun Bu tuh sobat. Jadi di sini tuh adalah dapur hajatan ya. Kalau dapur hajatan itu udah seperti biasa, ciri khasnya itu banyak makanan dan agak berantakan emang kayak gieu nyebutnya. Jadi di hajatan itu. Sini juga banyak sekali kerabat-kerabatnya. Tuh. Ini sama kerabat-kerabat pengantin. Pengantin wanita ya sudah mulai perjalanan untuk menuju singgah sananya ya, dan sebentar lagi akan dilaksanakannya akad nikah yang sangat sakral. Cantik sekali ya sobat ya, pengantinnya itu sangat cantik ya. Sebentar lagi akan dilaksanakan proses akad nikah.